Nah, lalu kita potong wedges ya. Kita kupas kulitnya seperti ini. Bang, Bang mau kemana? Saya mau ke sana, Pak. Oh, enggak usah, Bang, enggak usah. Abang udah tersesat itu. Iya, ini dulu, Bang. Wah, beruntung saya bertemu dengan Pak Bustami, salah seorang warga asli Desa Buruh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Udah, kalau gitu sebagai tanda terima kasih saya, ingin membuatkan makanan yang segar, Pak, di hari yang panas ini. Oke, Pak, kalau gitu ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Berhubung Bapak masak-masak, biar saya buangin air dulu keluar ya, Pak. Nah, kali ini saya akan membuat makanan yang segar-segar dan tanpa menggunakan api. Bahan-bahan yang digunakan adalah buah-buahan. Lalu susu kental manis dan mayones botolan. Bisa dong kupas pertama, saya akan kupas mangga dulu ya. Lalu buah mangganya kita potong. Ya, kita potong kotak-kotak. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita potong dice. Kita potong dadu. Nah, lalu kita potong wedges ya. Kita kupas kulitnya seperti ini. Nah, karena memang kulitnya ini tebal ya. Sekarang kita masukin si jeruk segar sumber vitamin C. Kemudian saya juga menggunakan anggur. Buah ini memiliki fruktosa yang tinggi hingga bisa menambah kalori atau panas tubuh. Hebatnya, anggur Indonesia itu rasanya masam. Artinya, vitamin C-nya tinggi. Saya nitip ya. Lihat sini, Pak, ya. Karena saya ambil buah melon. Waduh, ini melonnya cukup besar. Beratnya kira-kira hampir 2 kilo. Tapi kalau namanya panas-panas begini, pasti buah seperti ini habis aja deh. Ya, saya potong bawahnya sedikit. Sebagai penampang. Kemudian saya potong menjadi dua bagian. Nah, jadinya seperti ini nih. Mudah kan membuatnya? Jangan lupa bersihkan bijinya. Kalau sudah, saatnya si daging melon dikeruk. Campur, kita aduk sampai dia tercampur rata. Jadi ada buah melon, kemudian ada mangga dan apa tadi? Anggur ya. Sekarang saya mau buat sausnya dulu. 5 sendok makan mayones botolan ditambah dengan 2 sendok makan susu kental manis. Lalu dikocok-kocok hingga merata. Nah, jadilah mayones Jepang. Sementara buahnya kita taruh di mangkuk ini, mangkuk kulit melon. Kita kocok-kocok mayonesnya dan susu kental manis tadi. Lalu kita bolongkan sedikit atasnya. Pak, silakan, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Nampaknya makanan ini belum pernah saya rasakan. Belum pernah ya? Ya, Pak. Jarang sekali, Pak. Bahkan belum pernah saya jumpai.
Berarti dimasak tanpa api ya, Pak? Tanpa api. Dan cocok sekali karena udara hari ini terik sekali, Pak. Iya, Pak. Kalau gitu kita beli nama, Pak. Namanya apa nih? Daerah apa namanya? Daerah Sungai Kampar. Koktail Kampar. Koktail Kampar. Oke.